Setelah tuding sang suami berselingkuh dengan Dena Devanka, kini Dina Olivia dilaporkan balik suaminya, Anton Subowo ke Polres Jakarta Selatan soal kasus KDRT. Bukan hanya itu, Dina juga diduga berselingkuh dengan vokalis Sivilia, Zul Zivilia yang kini mendekam di penjara. Dina dilaporkan Anton atas kasus ini ke Polres Jakarta Selatan dan kini bintang film mengejar mas-mas tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 April tahun 2023. Hal itu dipaparkan oleh kuasa hukum Anton Subowo. Andreas Nahot Silitonga menjelaskan detil laporan kliennya. Ternyata Bu Dina berselingkuh. Itu kejadiannya sudah cukup lama. Pak Anton tetap menunggu itikat baik dari istrinya. Namun sampai detik ini tidak ada. Kata Andreas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Nah, Pak Anton juga melaporkan Budina dugaan KDRT sudah dijadikan Budina tersangka bersama vokalis band berinisial Z. Lanjutnya, lebih lanjut, Andreas menegaskan laporan Dina Olivia yang dilayangkan Anton Subowo ke Polres Jakarta Selatan sudah lama. Saat itu, Anton Subowo memiliki bukti kuat untuk melaporkan istrinya dari foto-foto perselingkuhan Dina dengan Zul dan ditemukan dari sebuah ponsel. Benarkah kabar tersebut?